kehidupan foya-foya saya. Dan juga seluruh pembayaran hutang saya. Intinya dari total investasi sebanyak 2960, 1,5 adalah investasinya, 390 pinjaman saya, dan 800 juga pinjaman saya pribadi. Yang paling penting, dengan obrolan tadi saya di sana, saya sebagai Bagus Rahmat Setiaji bertanggung jawab penuh atas konsekuensi hukum ataupun hutang piutang yang akan saya jalani. Saya tidak akan kabur sejengkal pun dari permasalahan yang saya buat. Insya Allah teman-teman jadi saksi bahwa saya tidak akan sekalipun pergi dari permasalahan yang saya buat sekarang ini. Saya juga sudah berusaha untuk memenuhi total acara pada hari ini, tapi belum bisa maksimal. Dari setelah kejadian, dana saya yang akhirnya sudah masuk untuk menggantikan sebesar 620 juta dari 9 hari kebelakang sampai hari ini.